Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagi tutorial yaitu cara mengatasi game Free Fire kena suspend. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengatasi akun FF atau akun Free Fire kena suspend. Nah sahabat, biasanya untuk Free Fire Garena melakukan hal ini atau mensuspend akun FF kalian untuk orang-orang yang menggunakan cheat ya guys ya, menggunakan bug game, melakukan AFK saat bermain dan menggunakan kata kasar. Nah saran saya, jika kamu bermain game Free Fire, jangan melakukan atau menggunakan cheat dan jangan melakukan atau menggunakan bug game ya guys ya, dan jangan melakukan AFK saat bermain dan menggunakan kata kasar ya guys ya. Jadi akun Free Fire kamu bisa kena suspend, guys. Nah, sahabat, untuk cara mengatasi akun Free Fire kena suspend, untuk langkah pertama, kita buka terlebih dahulu browser yang ada di HP kalian masing-masing, guys ya. Nah, sebagai contohnya di sini saya menggunakan Google Chrome, guys. Nah, jika sudah masuk ke Google Chrome, untuk langkah selanjutnya yaitu ketikkan aja di Google Garena Support ya, guys ya. Dan jika sudah masuk, kita langsung saja masuk ke Garena Player Support ya guys ya. Nah jika sudah masuk, kemudian login akun Garena pada halaman depan. Untuk dapat mengatasi akun FF yang kena suspend, kamu harus login akun Garena terlebih dahulu guys. Nah jika sudah login, kemudian langkah berikutnya klik ikon email ini ya guys ya. Dan untuk langkah selanjutnya pilih jenis game, kategori dan subkategori. Di sini kamu akan diminta untuk mengisi formulir. Pertama, pilih terlebih dulu game Free Fire. Kemudian pilih kategori akun dan subkategori akun kena ban ya guys ya. Kamu isikan saja seperti yang ada di layar kaca ya guys ya. Kemudian lengkapi semua hal dalam isi pesan ya guys ya. Setelah memilih jenis game, kategori, dan subkategori, selanjutnya kamu akan diminta untuk melengkapi berbagai hal yang diperlukan pada isi pesan, mulai dari nomor 1 hingga 6. Cukup isi semampu kamu aja guys ya. Namun jika dapat mengisi semua isi pesan tersebut, maka akun Free Fire kamu juga memiliki kemungkinan cukup tinggi untuk Garena pertimbangkan guys. Kalau udah selesai, kamu tinggal kirim aja formulir tersebut ke pihak resmi Garena ya guys ya. Dan kamu harus menunggu tanggapannya guys, dan harus bersabar. Biasanya akan segera mereka proses paling cepat dalam waktu 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu ya guys ya. Nah, laporan kamu telah kami terima guys. Nah, kamu tinggal tunggu saja keputusan dari Garena ya guys ya. Nah, sahabat, sekarang kamu tinggal tunggu saja konfirmasi dari Garena ya guys ya. Jika kamu tidak melakukan kesalahan dalam bermain game, maka secara otomatis akun FF kamu akan kembali aktif lagi ya guys ya. Dan kamu harus menunggu sampai ada balasan dari pihak Garena ya guys ya. Nah sahabat, itu dia cara mengatasi akun FF kena suspend agar bisa dimainkan kembali ya sahabat ya. Tentunya versi channel Tutorial Official guys. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya, agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.